Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti inilah kisah anak kecil yang dari umur 3 tahun sudah masuk ke pesantren. Disinilah dididik supaya mandiri. Di tempat inilah dia dibesarkan, mempunyai akhlak yang baik. Bersabarlah kan, semoga kelak kau diangkat derajatnya. Di pondok, dididik menjadi anak yang berbakti, anak yang disiplin. Semoga kelak kau menjadi orang besar.